Yo guys, gue mau rekomendasi kalian sebuah game nih, yaitu Hero Era Magic Storm. Ya guys, di game ini kalian bisa jelajahi lokasi yang luas di dunia fantasi dan bertarung melawan monster di ruang bawah tanah dan selesaikan misi-misi, banyak misi di game ini guys. Dan jangan lupa untuk pergi menemukan petualangan di game Android ini guys. Dan tingkatkan terus keterampilan dan bertarung yang sangat unik dan pertempuran dinamis melawan berbagai lawan. Dan jangan lupa buat bekerja sama juga sama teman-teman kalian untuk mengalahkan bos yang kuat guys. Kumpul barang rampasan dan tingkatkan item pakaian karakter kalian. Beli hewan peliharaan lucu dan benda yang sangat berguna. Tantang pemain lain dan seluruh dunia untuk melawan kalian di pertempuran arena. Langsung aja kalian download Heroes Era Magic Storm. Anjing nih bocah. Gak jelas. Oke, sobat, selamat datang kembali di channel ini. Gila, botak nih, mantap nih. So guys, selamat datang di video di mana kita bakal melihat lagi painting yang dimana orang minta editing tapi ya hasil editannya tuh sangatlah menjijikan. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, pastikan kalian like video ini, komen, dan subscribe terlebih dahulu. Karena dengan subscribe kalian bisa membantu perkembangan Zimbabwe dan perkembangan penyu di Bali. So, tanpa terbasa-basi terburu-buru, kalian yang puasa silakan kalian tonton video ini menemani ngabuburit kalian. Kalian yang gak puasa silakan sambil makan nonton video ini. Kurang ajar kalian gak puasa ya. So, gas! Kita bakal nonton F Painting. Ini gue mau belum follow, tapi gue udah follow yang official, yang langsung akun pertama itu udah gue follow. So, kita bakal lihat-lihat ya. Kita pakai headset dulu biar itu ada suaranya. Siapa tau kan ada suara tiba-tiba kan. Nah, oke, okay, kita bakal nonton video-video, bukan video-video sih, foto-foto yang ada di sini. Kita bakal lihat apakah hasil editannya itu makin gila atau gimana, kita nggak tahu. So guys, sebelum kita masuk ke video, jangan lupa buat beli Mercedes, bukan Mercedes. Beli ini brand clothing gua guys, ini damn bro, it's very good. Nice sablon and nice face. So guys, jangan lupa buat beli ya. Ada tulisannya, jangan lupa buat subscribe, enjoy. So, buat kalian yang mau beli baju ini yang gua pakai ini mantap banget bahannya ya. Kalian bisa langsung aja follow di sini. Mantap. So, ya kalian bisa langsung aja DM atau langsung ke Tokopedia-nya buat beli. Oke, langsung cek aja di description box di bawah ada langsung linknya. So, langsung aja kita mulai. Tuh guys, dengerin udah sono lu, langsung aja cek deskripsi terus beli ya. Let's do it. Oke, okay, Fpainting underscore. Oke, okay, ini udah lama banget gua enggak lihat ginian ya. Ini ada video-video gini nih. Oh, ini kayak ini ya, endorse kampret. Nah, dan ini kayak foto-foto gitu loh guys. Nah, bang, editin biar kekar dan berisi. Eh, bawahnya sensor ya. Ih, apa itu bawahnya? Ih, anjir kok ada selang gitu. Selamat menunaikan ibadah puasa sobatku semuanya. Oke, sip. Ini adalah edit yang sangat terbaik. Lelaki hamil perut buncit gitu ya. Sangat kekar. Sangat kekar ya. Kekarnya itu one pack gitu, bulat gitu. Nice. Nah, nice editan. Ini editannya ini kreatif gitu lah, cuy. Bang, editin warna kulit kita biar sama as. Ini masih biru nih masih. Anjir Thanos anjir. Jadi Thanos semua, cuy. Semuanya itu diedit jadi Thanos. Ini kreatif parah ya. Gua enggak tahu nih gimana cara dia ngedit-ngedit kayak gini, enggak tahu nih. Oke, ini apa nih? Oh, burit bana om bosku yang lagi bagi-bagi minuman. Rasa gua masuk. Yah. Endorse. Oke, ini apa ya? Bang, editin mukaku dong biar lidahnya enggak kelihatan. Anjir goblok, hidungnya jadi oversize. Hidungnya jadi ke bawah ya.
Ini editan yang sangat perfect tuh. Itu sudah benar belum sih? Mirip apaan ya kira-kira? Mirip apa ya? Gue lihat ini kayak mirip siamang-siamang gitu loh. Kayak kuk apa ya deh? Amang-amang apa ya? Ya mirip Squid Court juga nih. Bener nih si Rido nih. Anjir ini apaan anjir? Bang, editin tolong. Mata temen gue jangan gitu, serem bang. Jadi sama cu. Ini dia ganti-ganti matanya gimana cuy? Bentar ini dia ganti matanya. Oh, bisa dibelongin gitu sama dia cu. Bang editin ada ceweknya berhijab di belakang. Emak-emak megang satang. Ini kalau biasanya ini anak nih menggeng ke warnet gak pulang-pulang ini. Goblok. Editannya keren juga ya. Nah ini nih, ini gue udah tahu nih editannya nih. Tolong editin biar tangannya sampai ke bocah. Ini masih tangannya dipanjangin, dibuletin ini. Monasnya diputer-puter ya. Oke kita lihat apakah memang gitu. Tangannya dibuat sama Monas. Tangannya dibuat sama Monas. Terlaik. Ini apa anjir Monas yang menggeliut gitu. Next. Anjir gila. Tangan 1000 cu. Tangan 1000 aja. Ini bajunya tracer pula. Habis banget emang. Hai semua, nama gue Wing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat. Anjir palanya berubah jadi ini cu. Jadi Monas. Itu kayak apa aplikasi snapgram yang ceng-ceng face gitu loh. Berubah jadi Monas ya palanya, mantap banget lah. Ngerti lagi ya gimana cara dia tuh bisa ngedit itu oh kayak sih di cropnya gitu kan diubah. Enggak ngerti lah gua, bodo amat cuk. Orang kreatif lah. Ya udah kalau enggak ngerti enggak usah banyak bacotlah babi. Ini apa nih? Bang editin giginya biar bagusan dikit. Ini gigi lagi cakep. Biri-biri kalau jalan cepat jadi buru-buru. Cumi-cumi kalau dikasih gratis sama nelayan jadinya cuma-cuma. Laba-laba kalau dikasih tepung terigu sama sayur jadi bala-bala. Berang-berang kalau banyak banyak jadi berenang bareng-bareng. Benar. Berang-berang kalau banyak jadi bareng-bareng. Kucing kalau muter-muter terus dia jadinya pucing. Kura-kura pas lagi bohong jadinya pura-pura. Teman kalau ketemu pacar jadi an. Editin biar bang biar fotonya nggak sendiri terus. Oke sip. Penjaga WC umum. Dep on the beat ya, dep on the beat ya, dep on the beat ya. Cacingannya nggak sembuh sembuh sumpah. Mohon maaf itu mobil atau kursi kondangan. Kursinya udah kayak kursi kondangan hijau-hijau anjir kayak gas LPG. Ini apa nih? Mau mutusin pasangannya gara-gara masalah penampilan. Bodoh lah. Bang editin dulu biar nggak renteng. Oke sip. Babang kantan. Editin bang biar kayak Atalintar. Ini kalau gue lihat dari sini kayak mimi peri cuk. Sumpah dah. Kayak editin dong biar mirip Chelsea Island. Ini lambang logo Chelsea nih. Bukan kota Chelsea. Chelsea. Tapi bener juga sih masuk akal ya. Lu udah cakep ya, minta lebih lagi, gue nikahin tau rasa lu. Wow. Bang editin dong biar disukai banyak cewek. Ini kayak orang-orang no life gitu anjir. No life gitu anjir. Wah 100.000 disukai banyak cewek. Bener juga ya, disukai banyak cewek ya 100.000 duitnya. Dulu ketemunya gimana? Dulu gara-gara resleting mamamu kebuka nak. Lah terus hamil duluan. Anak haram. Dulu ketemunya gimana? Pas tidur mimpi ketemu deh cuma dalam mimpi. Hah? Dulu ketemunya gimana? Ketemu pas di jalan nak. Lah kok bisa dijalanin aja dulu? Mungkin aja cocok. Cocok ternyata. Wah. Ini apa nih? Gede banget anjir lagu iklan. Ini copyright nih. Tolong ya editornya ini dibikin jangan copyright nih. Diapain gitu. Siap bos gampang. Anjay.
Anjay. Anjir, what the fuck? Anjir, udah masalahnya sama siapa nih kayaknya? Anjir, the fuck? What the hell? Mantap juga ya. Editin sama cewek dong, biar gak kelihatan gay. Sama aja, cu. Oke lah guys, itulah tadi video kita melihat eye painting. Karena kemarin itu udah pernah juga kita reaction-reaction eye painting ini, dan banyak banget yang suka. So itulah tadi kita reaction lagi, dan ini adalah akun yang keduanya. So thank you buat nonton, jangan buat follow eye painting juga di sini. Thank you buat nonton, thank you for watching. See you guys next video. Bye bye. Dadah.